Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlarut-larut, berpura-pura sempurna, sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Silahkan teruskan lirik lagunya, teman-teman. Saya akan memasak seblak, bikin seblak versi YouTuber kebon. Ini sudah saya siapkan airnya 500 mili atau satu gayung kecil, teman-teman. Ini nggak tahu ini rasanya seperti apa, teman-teman. Pokoknya saya mau bikin seblak. Ditunggu sampai airnya mendidih, dimasukkan bumbu-bumbu goib, teman-teman. Bumbu seblak sesuai selera, seblak mengalahkan rasa pizza, teman-teman. Luar biasa, teman-teman. Ikuti terus, teman-teman, saya memasak seblak, teman-teman. Airnya sudah menandakan mendidih, sudah sedikit panas airnya nih. Ini untuk satu porsi, teman-teman. Langsung saja saya campurkan sosisnya, teman-teman. Sosis diiris-iris. Lanjut mengiris-ngiris sayurannya, teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan sayuran apa saja, sawi pun bisa ataupun apa bisa, teman-teman. Asal jangan memakai rumput, teman-teman. Kalau pakai rumput rasanya pahit. Setelah selesai mengiris-ngiris sayurnya, langsung saja dimasukkan, teman-teman, ke dalam kuah seblaknya yang sudah dicampurkan dengan bumbu goib tadi, teman-teman. Sosis dan sayurannya sudah tercampur serta bumbunya, teman-teman. Ini dimasukkan, teman-teman, bahan seblaknya. Ditunggu, teman-teman, kurang lebih 5 menit saja, teman-teman. Nih, mantap, sangat tinggal digocek-gocek, diaduk-aduk, teman-teman, dan ditunggu sebentar lagi juga ini matang. Seblak versi YouTuber kebon, masak tampan, teman-teman. Agar lebih nikmat, masukkan telur kocok, teman-teman. Mau telur ayam, telur kuda nil, apa aja bisa, teman-teman. Telur yang sudah dikocok, dicampurkannya belakangan, teman-teman. Ini ditambahi dengan bumbu hasil racikan, teman-teman. Bumbu rahasia negara, teman-teman, luar biasa. Bumbu rahasia negara dicampur dengan bumbu goib, rasanya aduh, teman-teman. Diaduk-aduk, teman-teman, sebentar lagi matang. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya membuat seblak dengan resep bumbu goib ala chef YouTuber kebon. Semoga ini menginspirasi bagi teman-teman yang ingin membuat atau membuat seblak suka-suka sesuai selera sendiri, dan menginspirasi bagi teman-teman yang ingin menjadi konten kreator YouTuber, teman-teman. Semangat, teman-teman, semangat. Sudah matang, teman-teman, saya akan mengangkatnya. Ini diwadahi dengan mangkuk, dilapisi dengan plastik. Ini akan dibungkus ke dalam plastik. Cintai selalu alam, sehat selalu. Terima kasih sudah menonton, teman-teman. Jangan lupa bagikan channel ini agar channel ini semakin meledug. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.